Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan taqabbala. Allahumma ijma'na 'alaika wa farriqna 'alaika wa la taj'al hawajana illa ilayka wa ba'du. Al-marhum al-maghfur lahu Syekh Al-Kiai Al-Hajj Ali Qamaruddin, nas'alullaha ta'ala an yunawwira qabrahu wa an yaghfira lahu maghfiratan 'aman min 'indillahi ta'ala. Al-Muqarr wal Muhtaram wal Ma'had Umuna Al-Hajjah Siti Rumzana hafizah Allah ta'ala min kulli su'in wa makruh, wal Karim Ibnul Karim Raisul Ma'had atau Wadirul Ma'had Akhina Al-Karim Muhammad Yahya Mustafa Kamal Al-Hafiz hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, wa jami'i asatizatina wa mu'allimina fi hadzal ma'had allazi la astati' an azkurahu wahidan fa wahidan, wa jami'u talaba ma'had Rawdatul Qur'an Al-Islami. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, izinkan kami di sini ngapunten berjaya Umi serta seluruh pengurus dan juga dewan guru, dewan asatidz. Saya di sini mewakili Gus Yahya dan juga Umul Maha, yang mana beliau tadi sudah menyampaikan disingkat saja yang seharusnya Gus Yahya memberikan sambutan, tapi cukup diwakilkan dengan saya. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan ke depan insya Allah kita akan menyimak mau'izhah hasanah atau nasihat-nasihat dari beliau Syekh Abdus Salam bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari min Madinati Baydha Hadramaut Yaman. Ya, sebelum beliau akan menyampaikan sesuatu, akan sedikit kami sampaikan bahwasanya atau kami perkenalkan siapakah beliau. Mungkin banyak yang bertanya-tanya siapakah Syekh Abdus Salam bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Mungkin karena panjang biografinya, sedikit yang saya tahu tentang beliau, beliau bernama Syekh Abdus Salam bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Beliau adalah salah satu ulama dari Yaman, yang mana kemarin kebetulan datang ke Indonesia dalam rangka safari dakwah beserta Habib Umar bin Hafidh bin Salim, yang juga beberapa waktu yang lalu datang ke Indonesia. Jadi ingin kami sampaikan bahwasanya beliau berasal dari kota Baydha Hadramaut Yaman, dan beliau adalah murid daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dari kota Baydha Yaman. Dan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad merupakan mertuanya Habib Umar. Jadi status beliau Syekh Abdus Salam ini merupakan muridnya Habib Umar, juga rekannya Habib Umar di Al-Baydha sebelum Habib Umar bin Hafiz mendirikan Darul Mustafa, lembaga pendidikannya yang sekarang. Jadi Habib Umar bin Hafiz itu kurang lebih 10-15 tahun membantu mertuanya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yang mana julukannya beliau di Yaman adalah Syaikhul Masyaikh, ya, gurunya seluruh guru di Yaman. Habib Umar bin Hafiz, kemudian Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad, Mufti Baydha yang sekarang putra atau cucunya. Kemudian juga beliau Syekh Abdus Salam ini rekannya Habib Ali Al-Jufri. Juga beliau merupakan murid daripada Habib Abu Bakar Al-Adli bin Ali Al-Mashhur, juga murid daripada Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dari mudir atau pimpinan Rubat Tarim Yaman. Itu adalah sedikit
biografi singkat tentang beliau. Jadi kalau ke depan harapannya kita ingin mendatangkan Habib Umar bin Hafid, kita datangkan sekarang muridnya dan rekannya dulu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengundang Habib Umar bin Hafid. Ya, karena beliau termasuk masih murid dan juga rekan satu pondoknya Habib Umar bin Hafid, maka kita minta beliau memberi kita nasihat, tausiah, doa barokahnya dari Yaman sana. Karena alhamdulillah beliau pada malam hari ini adalah malam terakhir di Lampung dan akan melanjutkan perjalanan safari dakwahnya besok ke Madura, yang mana sebelumnya juga beliau sudah ke kota Jambi, ke kota Banjar, Kalimantan, dan di Pulau Jawa pada khususnya bersama adik beliau juga Syekh Soleh bin Muhammad Al-Fakir Al-Omari juga, yang mana beliau kakak beradik juga dakwah atas perintah Habib Umar bin Hafiz langsung untuk sering menyampaikan ilmu tausiah pesannya di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan kita doakan beliau besok bisa melanjutkan perjalanannya dan kita dapat mendengarkan nasihat singkat pada malam hari ini, karena beliau kelihatan sudah lelah, kurang lebih di Lampung sudah 10 hari dan saya menemani beliau sudah 5 hari. Ya, jadi mari kita sama-sama doakan beliau tetap diberikan kesehatan dan barokah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي جمعنا وإياكم في معهد روضة القرآن لنستجلب من الله حقائق الإسلام وحقائق الإيمان وحقائق الإحسان. Alhamdulillah beliau sampaikan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita semuanya pada malam hari ini di pondok pesantren Raudhatul Quran, yang mana kita insyaallah di pondok ini mempelajari hakikat Islam, hakikat iman dan juga hakikat ihsan. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil akwani wa khulasatil khulasati min Adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlul makani wa syud'ani wa ala alihi al-kiram. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan, senantiasa Allah sampaikan rahmat, maghfirah serta doa-doa yang terbaik untuk Nabi besar Muhammad SAW, begitu juga untuk seluruh keluarganya, zuriatnya, ahlul baitnya, juga kerabat-kerabat dan sahabat-sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi Muhammad juga sebagai pemimpin daripada umat ini dan merupakan pemberi syafaat nanti kita di hari kiamat. Awalan natarahamu ala muassisi hadzal ma'had sayyidi Ali Qamaruddin. Yang pertama, sebelum kita mulai yang paling inti, kata beliau, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah serta rahmah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk muassis Ma'had Raudhatul Quran, yaitu Abina Ali Qamaruddin rahimahullah taala. Amin. A'lallahu darajatahu fil jannah. Amin. Mudah-mudahan Allah tinggikan makamnya dan derajatnya di surganya. Amin. Amin. Rafa'allahu makanatahu ma'al anbiya'i wasyuhada wassalihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, bersama para syuhada dan aulia as-salihin. Hadha al-ma'had haqiqah la yakunu mu'assisuhu illa wali al-awliya'illah. Pesantren atau pondok pesantren ini, beliau berkata, secara zahir dan hakiki
yang sebenar-benarnya tidak didirikan atau tidak dibangun atau tidak ada hingga detik ini kecuali didirikan oleh siapa? Salah satu wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Hadzal jam'u kulluhu wa hadhihi ar-ruhaniyah wa hadhihi al-imdadat al-barakat tadullu ala anna sayyidi Ali Qamaruddin rajulun waliyyun min awliya'illah. Bukti daripada itu semua perkumpulan kita pada malam hari ini, baik laki-laki dan perempuan, mulai dari dewan guru, asatidz, pengurus, santri putra dan santri putri dan tamu undangan pada umumnya, adalah bukti daripada beliau sang pendiri pondok pesantren adalah salah satu wali dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ar-rajul al-'azim la yu'assisu illa 'azima. Orang yang besar tidak akan membangun atau mendirikan sesuatu yang besar. Ar-rajulul wali la yu'assisu illa 'ala taqwa. Seseorang wali atau kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak mendirikan sesuatu lembaga yayasan kecuali hanya landasannya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu al-ana naltamisu barakat sayyidi Ali Qamaruddin. Dan kita semuanya duduk di masjid ini, di majelis ini, pada kesempatan waktu yang penuh berkah dan mulia ini, tidak lain hanyalah kita mengharapkan daripada imdad ataupun barokahnya Abina Ali Qamaruddin Al-Hafiz. Wa nashhadu li ustadzana wa syekhuna Muhammad Yahya ibn Syekh Ali Qamaruddin hadha rajul an yakuna insyaallah khairu khalaf li khairi salaf insyaallah. Dan kami berharap serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pengasuh kita, pimpinan kita Al-Karim Ibnul Karim akhuna Muhammad Yahya Mustafa Kamal SAG Al-Hafiz, mudah-mudahan beliau dijadikan sebaik-baik penerus untuk sebaik-baik generasi pendiri, seperti yang dikatakan oleh ulama salaf, khairu khalafin li khairi salaf. Barakallahu fi Ustaz Muhammad Yahya barakat kamil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Gus Muhammad Yahya Mustafa Kamal dengan barakah yang sempurna. Al-Azim ibn al-Azim. Beliaulah yang agung, anak daripada putra dan juga pimpinan yang agung. Al-Karim ibn al-Karim. Yang mana beliau juga Gus Yahya insyaallah memiliki karakter yang mulia seperti ayahnya juga, yaitu Syekh Ali Qamaruddin yang mulia. Al-Mutawadhu ibn al-Mutawadhu. Yang mana insyaallah juga beliau merupakan generasi pewaris almarhum Abina Ali Qamaruddin yang memiliki sifat rendah hati tawadhu. Mudah-mudahan beliau juga memiliki sifat yang tawadhu. Ayyuhal hadirun wal hadirat. Wahai hadirin, yajibu alaina an naktadiya bi syaikhuna bi syaikhina Ali Qamaruddin fi akhlaqihi wa fi sifatihi wa fi muamalatihi. Hendaknya kita semua sebagai santrinya, sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, seyogyanya kita mengikuti jejak beliau sang muassis pendiri pondok, mulai dari akhlaknya, sifatnya dan himmahnya dalam menuntut ilmu. La yakunu hamuna al-ilmu faqat al-adabu awwalan qabla al-'ilm. Tidak. Yang lebih penting adalah kita seharusnya lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Artinya akhlaklah yang harus kita terlebih dahulu hiasi pada diri kita sebelum ilmu itu sendiri. Al-akhlaqul hasanah wat tawadhu min sifatil ulama kana yattasifu biha sayyidi Ali Qamaruddin. Yajib alaina an nakuna kadzalika. Dan kita seyogyanya menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik dan juga sifat tawadhu, karena Syekh Ali Qamaruddin itu memberikan sebaik-baik warisan berupa santri putra dan putri, maka hendaknya kita mengikuti jejak beliau semuanya. Adribu lakum mithalan. Saya akan berikan contoh atau misal kepada panjenengan semuanya. Ar-rajulul ladzi yahfadzul Qur'an. Seseorang yang menghafalkan Al-Qur'an. Wa yahfadzul 'ulum. Dan menghafalkan matan-matan ilmu.
bihi adab, dan jika dia tidak memiliki sebuah etika atau sopan santun, kal himaru in tahmil alaihi yalhath wa in tatruhu yalhath, diibaratkan seperti keledai, jika kalian tinggalkan dia akan tetap menjilat seperti itu, dan jika kalian pegang juga akan seperti itu. Aw mithalan awdah mithal hadha at-tar alladhi yudrab, hadha at-tar alladhi yudrab al-mujawwaf ismuh tabl, tabl yajrah sut sut walakin tafnahu tilqa farih, atau diibaratkan seperti alat hadroh yang kita pukul setiap malam Jumat ini, kita pukul dengan kuat akan nampak dan muncul suara yang kuat, dan begitu kuat didengar sampai ke berbagai penjuru, tapi hakikatnya dia tidak memiliki apa-apa, hanya suaranya saja yang kencang. At-tarbiyatu qabla at-ta'lim, maka pendidikan itu al-'ilmu al-adabu qabla al-'ilm, maka adab itu diutamakan sebelum ilmu itu sendiri. At-tawadhu afdal min al-kibr, dan tawadhu rendah hati itu tentu lebih utama daripada kesombongan yang ada pada diri manusia. Ana uridu an ara fi hadzal ma'had al-'ulama al-'amilin, dan insyaallah kami ingin melihat ke depan lulusan atau alumni daripada Raudhatul Quran ini menjadi ulama yang amil, yang mengamalkan seluruh ilmu-ilmunya. Yatakallamuna bil lughati al-arabiyyah insyaallah, dan insyaallah semuanya bisa ngomong bahasa Arab. Ustaz Muhammad, labud an yatakallam al-jami' bil lughati al-arabiyyah. Ya, beliau berpesan ke Gus Yahya sebagai pengasuh atau pimpinan, semua santri putra baik putri semuanya harus bisa dan belajar bahasa Arab. Al-lughah al-arabiyyah hiya lughatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena bahasa Arab adalah bahasanya pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahfazun al-Quran wa tahfazun bidayat al-ulum wa tatakallamun bil-lughah al-arabiyyah wa tadhhabun insha Allah ila bilad al-Yaman aw bilad Misr aw bilad al-Sham insha Allah. Kalian semua di sini menghafalkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dari awal serta menuntut ilmu-ilmu agama mulai dari nol sampai ke jenjang berikutnya, dan kalian memahami bahasa Arab, dan mudah-mudahan beliau mendoakan panjenengan semuanya ke depan kalian semua bisa belajar di negeri Yaman, di Mesir, dan di negara-negara Arab lain. بس اولا يجب علينا ان نتادب مع المدير مع مدير المعهد محمد يحيى ومع جميع الاساتذه والمدرسين. Yang paling dan lebih penting daripada itu semua, kita detik-detik ini, hari-hari ini di pesantren Raudhatul Quran, hendaknya kita menjaga sikap, menata diri kita di hadapan pimpinan, di hadapan pengasuh, di hadapan dewan guru dan juga pengurus. Kana Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib idza jalasa amam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar la yanzur ila wajhi abadan, yadhall mudhillan ma'an al-adab ma yanzur ila wajhi abadan. Beliau menceritakan Habib Umar bin Salim bin Hafid, yang mana juga menantu daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang memiliki rubat Al-Haddar di Baitul Yaman. Habib Umar itu ketika duduk dalam majlis bersama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, tidak berani memandang wajah mertuanya yang juga gurunya. Al-adabu wa tawadhu'u والهمه ان شاء الله هي من صفات طالب العلم. Etika atau sopan santun yang baik, kemudian sikap rendah hati, itu merupakan ciri-ciri utama daripada penuntut atau penuntut ilmu atau santri. الان انتم تشاهدون شيخنا محمد يحيى وكذلك اخينا ابو حمزه حفظه الله. Ada rajul yang mutawadhu' yatakallamuna bil lughah al-arabiyyah. Ana ra'aytu bi hadha akhlaq.
أخلاق عالية. هذا رجل متواضع ورجل كريم، وكل أساتذتنا إن شاء الله يدل على ماذا؟ يدل على ارتباطهم بشيخنا علي قمر الدين، أنه رجل عظيم، أنه رجل كريم، أنه رجل عظيم، أنه رجل ولي من أولياء الله. Dan beliau tadi berkata ketika melihat santri, ketika melihat pimpinan, ketika melihat ustadznya atau pengasuhnya yang memiliki sifat karakter tawadhu, ini adalah buah daripada hasil jeripayah tirakat riyadhahnya seorang ulama besar, seorang kekasih Allah, wali Allah yang juga mulia, yaitu Abina Ali Qamaruddin. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، العلماء ورثة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Qur'an, telah ada pada diri utusan atau rasul kalian yaitu uswatun hasanah, yang berarti suri tauladan yang terbaik. Maka ulama atau kiai atau ustaz merupakan pewaris daripada nabi-nabi yang sudah terdahulu. Al-ilmu huwal khasyyah. Ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama qala Allah innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya tidak takut atau tidak khawatir hanya melainkan golongan pilihan-pilihan hambanya, yaitu mereka adalah ulama. Al-alim alladhi laysa fihi khasyyah 'alim su'. Seseorang yang alim atau mendakwa diri ulama yang buruk atau ulama su'. Anuridu at-tullab yakunu taba'an li ahli sunnah wal jamaah. Dan kita semua mengharapkan di pesantren ini semuanya berpaham atau mempraktekkan atau berpemahaman ahli sunnah wal jamaah. Laisa taba' ulama su'. Dan kita tidak menginginkan semuanya yang di sini nanti keluar jadi ulama yang su' atau yang buruk. Fi ulama yuharrimuna al-mawalid wa fi ulama beberapa ulama belakangan ini, baik di Indonesia atau dari berbagai belahan dunia, terdapat ulama su atau yang buruk, yang mana mereka mengharamkan maulid, membid'ah-bid'ahkan amalan maulid, dan mereka merupakan golongan daripada ulama yang su tersebut. Ayuhal akhwa al-hadirin wal-hadirat, hadha manhaj Rasulullah. Wahai hadirin wal-hadirat, ini yang sedang kita hadiri adalah majlis yang bermanhaj atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada mirasu Rasulillah. Dan kita semua di sini adalah pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhuna kama Ali Qamaruddin kana warithan min wirasati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting daripada itu, pendiri pondok kita yaitu Abina Ali Qamaruddin merupakan pewaris Nabi Muhammad yang sangat agung. Nasallahu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi pimpinan kita Gus Muhammad Yahya Mustafa Kamal Al-Hafiz. Dan yubarika fi kulli man sahama fi hadha al-ma'had al-mubarak. Dan Allah senantiasa memberkahi untuk seluruh orang yang sudah membantu berdirinya pondok pesantren ini. Wa kullu man darasa usahama nasallahu an yu'tiyahu as-sihhata wal 'afiyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk seluruh dewan guru atau ustaz yang sudah mengajarkan ilmu, serta Allah mudah-mudahan panjangkan umurnya dengan sehat lahir dan batin. Amin. Wa jami'ul hadirin wal hadirat. Dan seluruh yang hadir baik laki-laki dan perempuan. Barakallahu
في أحوالنا. Yeah.
نحن لأجل سيدي علي قمر الدين مجل أستاذ محمد يحيى نجيزكم إن صحت لنا الإجازة نجيزكم في ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة كل يوم ولا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة كل يوم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة كل يوم نجيزكم في ذلك إن صحت لنا الإجازة أجزناكم في ذلك قبلنا سبحانه قبلنا beliau tadi sudah memberikan ijazah di akhir majelis. Ijazah yang pertama yaitu baca doa yang pada surat Al-Insyirah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 100 kali sehari. Dan juga yang kedua ijazahnya yaitu La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin juga 100 kali. Dan yang terakhir sholawat, sigha sholawatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sholawat kepada Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih 100 kali sehari juga. Dan semuanya mengucap ulang kembali qabilna. Qabilna. Nahnu lam najiz ahad abadan. Ma ajazna ahad abadan bi Andalusia ajaznakum ikramiyah li syekhina Ali Jamaluddin. Ya, beliau berikan sejak datang pertama ke Indonesia belum mengijazahi siapapun di majelis-majelis seperti ini, ya, karena beliau merasakan mungkin ruhaniahnya Abina Ali Kumarudin ini bonus buat kita semuanya ijazah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.